amalan kita itu sebagai bekalan menuju akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada malam Jumaat yang mulia lagi berkat ini, bersamaan dengan 1 Syaban 1443 Hijriah, Rejab bulan yang ke-7, Syaban bulan yang ke-8, Ramadan bulan yang ke-9, Syawal bulan 10, Zulkaedah bulan 11, Zulhijjah bulan 12. Zulkifli itu bukan bulan. Zulkifli itu nama orang. Jadi ikut kalender Islam, kita berada pada 1 hari bulan 8. Kalau kita ikut kalender Kristian, hari ini berapa? 4 hari bulan 3 kan? 4 hari bulan 3. Kan? Masuk malam 4 lah. Malam 4 hari bulan 3 lah. Kalau ikut kalender Kristian, bulan 3. Kalau ikut kalender Islam, dah 1 hari bulan 8. Ha, panjang tu. Jarak antara kedua-dua bulan berkenaan. Kenapa kita bangkitkan benda ni? Karena bila kita hitung hari mengikut kalender Islam, kita boleh melakukan perancangan untuk melakukan amalan. Kerana ikut kalender Islam, ada bulan-bulan tertentu, bulan suci kita panggil, sunat kita puasa. Seperti bulan Rejab, bulan haram, Rejabul Haram, Rejab bulan suci. Kita disunatkan memperbanyakkan puasa sunat. Bulan Rejab, bulan suci, Muharram, bulan suci, Zulkaedah, Zulhijjah, bulan suci. Kita tengok Zulkaedah 10, Zulhijjah, Zulkaedah 11, Zulhijjah 12, Muharram bulan 1. Ini 3 bulan suci dalam keadaan berangkai. Maknanya dia rangkum antara akhir tahun dengan awal tahun. Kan? Bila bulan haram, bulan Rejab, bulan suci, Rejab ni dipanggil Rajabul Haram, bulan suci, Rajabul Farad, bulan solu. Kerana pada malam pertama bulan Rejab tu, ada saat mustajab doa. Imam Syafi'i sebut, jagalah diri kamu dengan 5 malam mustajab doa. Yang pertama, malam Jumaat dan harinya. Yang kedua, malam pertama bulan Rejab. Ha, kan? Ha, biasanya orang tua kita kat kampung, malam pertama bulan Rejab tu, mereka bangkit akan mulai puasa sunat. Ya? Tak kira jatuh atas hari apa, sebab dalam bulan Rejab, kita memang digalakkan puasa sunat bulan Rejab kerana bulan suci. Dan sebagai satu simbolik Rejab bulan suci, masa yang terbaik untuk menyucikan hati kita, bulan Syakban, aktiviti pemanas badan untuk aksi sepenuhnya di bulan Ramadhan. Macam Piala Dunia, Olimpik, tenis terbuka, Australia dan lain-lain sukan. Kan? Dia ada latihan, dia ada aksi pemanas badan, persahabatan dan aksi penuh kita panggil. Ha, jadi kalau kita hitung kira minit berganti jam, ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun ikut kalender Islam, mudah kita tahu hari-hari tertentu dan memudahkan kita untuk merancang melakukan ibadat. Dan ibadat ni kita perlu faham keutamaannya dan perlu merancang. Kalau kita tidak merancang untuk melakukan ibadat, artinya kita menyediakan diri di lapangan masa yang sia-sia, mungkin kita melakukan perkara maksiat atau berpaling untuk tidak menyempurnakan ibadat. Sebab tu hati kita keras dan sentiasa alpa dan lalai dengan perjalanan menuju akhirat. Hidup dunia ni tak lama, bok. Walau bini comel, bukan pun dengan comel bini boleh beli tiket syurga. Walaupun kita kaya, bukan dengan kekayaan itu menyelamatkan kita daripada api neraka. Walaupun kita berpangkat raja, raja Besiong ke, raja Gopal ke, raja Linggam ke, ataupun kita dari keturunan yang mulia-mulia, itu semua bukan sebab untuk memasukkan kita ke dalam syurga atau menyelamatkan kita daripada neraka. Baliknya, ilmu, iman dan amal inilah yang akan memandu kita dan menjadi saham bila kita pulang ke akhirat.
Tuan-tuan hadiri yang dikasihi sekalian. Dalam bulan Rejab ini kita masih lagi bersemangat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini mengikut pandangan Imam Nawawi rahimahullah dan dipersetujui oleh ramai ulama berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ini pada 27 hari bulan Rejab, ya, pada tahun ke-11 kenabian. Ketika itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 51 tahun lebih, maka berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa ini berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan duka cita. Duka cita disebabkan beberapa faktor. Yang pertamanya, isteri tercinta yang menjadi tulang belakang dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmatullah. Begitu juga dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Ya. Telah pergi pulang ke rahmatullah. Bila dua tulang belakang utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada, orang yang kaya, orang yang segar, orang yang malu-alah oleh musyrikin Mekah, maka pihak musyrikin Mekah meningkatkan pemulauan, ancaman, kebencian melampau, menafikan hak-hak asasi kemanusiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minoriti umat Islam di Mekah waktu itu. Ya. Bahkan ada di kalangan sahabat Nabi dibunuh. Semata-mata mereka tinggal ajaran berhala dan berpegang dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu faktor itu menyebabkan baginda sedih dan berduka cita dan dinamakan tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemuncaknya, bila mana umat Islam beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ajaran berhala, lalu mereka diseksa, ditindas dan dibunuh. Itu yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Dan melihatkan keadaan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat, iradat, ilmu, haya, samak, basar dan segala sifat kesempurnaannya semenjak azali lagi, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Jibril alaihi salam untuk mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memikrajkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kita panggil Isra. Dari Masjidil Aqsa naik langit pertama 2, 3, 4, 5, 7 pada Sidratul Muntaha dan Mustawa, itu kita nama Mi'raj. Dan baginda difardukan 50 waktu ibadat solat, didiskaun jadi 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Kemudian baginda diperlihatkan kebesaran Allah di Mustawa pada malam itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam turun dan menjelang subuh baginda sampai di Mekah Al-Mukarramah. Lepas salat subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru penduduk Mekah dan baginda cerita balik peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada segelintir di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak percaya cerita tu, bahawa Nabi Isra dan Mi'raj ini daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, kemudian balik semula ke Mekah, berlaku dengan ruh dan jasad baginda dalam satu malam. Ada segelintir kalangan umat Islam tak percaya dan mereka anggap Nabi ini dah tak betul, dah pening, dah goyang, dah tak boleh timur pakai, dah gila. Dan mereka murtad, keluar daripada ajaran Islam, kembali kepada ajaran jahiliah. Namun pengikut setia baginda sallallahu alaihi wasallam tetap beriman dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas daripada peristiwa ini 18 bulan daripada Isra dan Mi'raj, maka baginda sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah dan berhasil mendirikan kerajaan Islam di Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah. Jadi kita lihat Isra Mi'raj ini secara makronya, ya, secara kasarnya, kita lihat Isra dan Mi'raj ini beri kita tiga pengajaran penting. Yang pertama sekali, betapa pentingnya kita berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman tu kena sentiasa teguh dalam hati. Sebab tu Nabi SAW bersabda,
Al-imanu ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu apa yang ada dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu apa yang ada di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, belum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sentiasa memantapkan iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, iman para sahabat bertambah. Begitu juga kita, saban tahun kita merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj, kita dapat maklumat-maklumat yang baru yang bersifat realiti, meneguhkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah dan kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi sekalian. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni berpaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bermula ayat dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa Palestin, yang mana kami berkati sekelilingnya antara tanah, air, api, angin yang terdapat antara Mekah dan Palestin tu, kami berkati negeri-negeri itu sekelilingnya. Untuk apa Isra dan Mi'raj ini dibuat? Linuriyahu min ayatina. Supaya kami tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti-bukti kekuasaan Allah di langit. Jadi itu my objective sebenar peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan kata Nabi naik ke langit nak jumpa Allah, Allah berada di langit. No. Bukan kata Nabi naik ke langit pergi kepada Sidratul Muntaha, di situ tempat duduk bagi Allah, di situ tempat tinggal bagi Allah. Bukan. Kepercayaan begitu ajaran sesat. Kerana ajaran akidah Ahlussunnah Jamaah atas paksi la ilaha illallah, Allah itu wujud, tidak ada permulaan, tidak berhajat pada makhluk, tidak berhajat pada tempat, tidak berhajat pada arah, tidak berhajat kepada sesuatu perkara, bahkan Allahu Samad, bahkan semua makhluk berhajat kepada Allah. Dan wujudnya Allah semenjak azali lagi. Bukan kata semenjak azali ni tak ada benda selain daripada Allah. Yang adanya zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Syurga belum ada, neraka belum ada, langit, bumi, bulan, bintang, malaikat. Menjak azali lagi, walaupun belum ada sesuatu perkara, Allah wujud sejak azali. Sejak sedia kala. Jadi wujud Allah bukan kata ada langit, baru duduk atas langit. Ada aras, pergi duduk atas aras pula. Bila ada orang, Allah turun sepertiga malam ke bumi pula. Bila orang pergi ke Baitullah buat haji, buat umrah, Allah pergi pula duduk kat Baitullah. Bukan begitu fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi fahaman yang jelas, Allah, wujudnya Allah menjadi azali lagi. Allah mawjudun bila zamanin, wala makanin, wala jihatin, wahuwal an ma'alaihi kan. Wujudnya Allah boleh diterima dengan akal manusia. Wujudnya Allah jelas berdasarkan suluhan wahyu daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya Allah semenjak azali lagi tidak terkesan dengan peredaran masa, tidak berhajat kepada sudut, dimensi, arah, aras, langit, bumi atau makhluk atau sebagainya. Justru jangan kita bayangkan Allah ni macam mana. Tak, zat Allah wajib ada, zat yang suci, yang berbeza, yang bersalahan dengan makhluk, yang kita panggil sifat Allah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ianya berdasarkan kepada laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai segala sesuatu dan sesuatu tidak menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah sebut subhanallah, maha suci Allah, orang lain tak boleh nak bawa Nabi pergi Isra dan Mi'raj. Orang lain tak boleh nak bawa, orang lain tak boleh nak buat. Orang lain tak boleh nak lantik seorang Nabi. Orang lain tak boleh nak lantik seorang Rasul. Orang lain tak boleh nak beri mukjizat kepada Nabi yang menjelaskan tentang kebenaran apa yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah puji zatnya sendiri, sifatnya sendiri, perbuatannya sendiri, namanya sendiri, maha suci Allah, maha suci aku. Ini kita panggil subhanallah, maha suci Allah. Maknanya Allah memuji kebesaran dan keagungannya bagi menjelaskan pada kita bahawa apa yang ada pada makhluk adalah bersifat kecil, kerdil dan
wujudnya keistimewaan makhluk, semuanya terhasil dari kewujudan dan kebesaran Allah semata-mata. Jadi kalau kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita ni maha kecil je tuan-tuan. Allah Maha Kaya, kita maha miskin je. Harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour yang ada di tangan kita tak sampai ke mana-mana. Tak boleh masuk kubur pun bawah. Tetapi apa yang ada di hati kita itu menyampaikan kita kepada Allah. Inilah penting iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, maka ana syuru ila sadri salasa marrat. Nabi kata takwa dalam hati, takwa dalam hati, takwa dalam hati. Dan baginda mengisyaratkan sebanyak 3 kali pentingnya takwa dalam hati. Bila kita diuji dengan musibah, dengan banjir, dengan COVID, dengan vaksin, dengan booster, ramai ada kalangan jiran, kawan, sahabat, teman, saudara mara kita yang sakit, yang meninggal dunia. Itu semua ujian daripada Allah. Kita letak situ je. Betul, mungkin. Mungkin ada teori katakan, ini vaksin ni kerja manusia, vaksin ni kajian peramata, peramatan klinikal berbeza dengan vaksin-vaksin yang lain. Dan vaksin ni dulu kata tak masuk sel nukleus manusia. Sekarang ni masuk pula sel nukleus manusia. Okay? Kalau kita nak tengok sebab-sebab perbuatan manusia tu memang banyak. Tapi kalau Allah tak izin, tak jadi tuan-tuan. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Jadi bukan vaksin yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, tetapi yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita ikhtiar, tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Ada penyakit, kita rawat penyakit, kita ubat penyakit, kita cegah penyakit. Allah sebut dalam Quran. Quran itu sebagai penawar bagi semua penyakit. Kan, waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Katakanlah, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, telah datang kebenaran menghapuskan kebatilan, sesungguhnya kebenaran pasti menghapuskan kebatilan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, dan kami turunkan Al-Quran daripada Baitul Izzah pada langit dunia ke bumi untuk panduan manusia dan jin. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran kepada manusia kerana ia menjadi penawar. Ma huwa shifa. Al-Quran itu sebagai penawar. Patutnya kita bila ada penyakit, penyakit apa sekalipun kita kata, penyakit fizikal, penyakit spiritual, penyakit emosional, penyakit apa lagi kita kata? Nah, penyakit hati. Penawarnya adalah Al-Quran. Sebab tu Allah sebut kami turunkan Al-Quran tu menjadi penawar dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ha, kita sakit, kita cari doktor dulu, cari ubat dulu. Kita sepatutnya sakit, cari Allah dulu. Kerana penyakit tu datang daripada Allah dan kesembuhan juga datang daripada Allah. Ini terbukti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan rawahu al-Bukhari atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan turunkan sesuatu penyakit melainkan Allah sediakan penawarnya. Kita tak jumpa bah, kita cari kunci kereta tak jumpa, kita marah bini, kita marah anak, kita marah bibi. Kunci ada, kita je tak jumpa bah. Ya, ani penawar ada, kita tak jumpa penawar tu. Sebab kita tak kembali pada Allah. Allah yang cipta penawar tu. Allah yang cipta penyakit tu. Jadi kalau ada penyakit, ada penawar. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tak pernah bohong pun. Tapi orang sekarang dia cari penawar tak jumpa, dia kata tak ada ubat. Kan? Kanser tak ada ubat. Apa kita katakan? Apa nama ni? COVID tak ada ubat, katakan. Boleh apa mengurangkan risiko. Ha, kan? Ha, walhalnya Al-Quran sendiri sebut Quran itu sebagai penawar. Nabi sebut setiap penyakit ada ubatnya. Ha, kita tak jumpa je tuan-tuan. Ha, jadi apa yang dijadikan ujian itu dan menimpa kita, kita kembali pada Allah.
Iza asabathum musibah waqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap orang Islam ni bila mana mereka ditimpa kesusahan, musibah atau malapetaka, mereka cakap apa? Inna lillah, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tiba masa kita kembali pada Allah. Jadi, kita kena kecil mani ke, darah tinggi ke, paru-paru berair ke, lemah jantung ke, kena COVID ke, kena terkesan akibat vaksin ke, atau akibat booster ke, kita cakap apa? Inna lillah, kita semua datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita cari penawar. Baca ayat Quran untuk dapatkan kesembuhan. Kita amalkan terapi-terapi zikir. Kita baca ayat-ayat syifat. Kita baca ayat-ayat penyembuh. Kita baca ayat-ayat yang menguatkan keimanan kita pada Allah. Itu cara dia. Nah, kalau kita ditimpa sakit, kita merawat, kita berjihad untuk menyembuhkan penyakit berkenaan, itu dikira mendapat pahala. Kalau kita tewas dalam penyakit berkenaan, setelah kita berubat, kita mati dalam keadaan mati syahid. Jadi kita ni orang Islam diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam tak takut mati. Sebab mati itu diumpamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman bila dia mati, kematian dia tu umpama dia tidur sekejap ketika malam pertama dia menjadi pengantin. Itulah yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ramai dah orang mati, dah lama dah orang mati, kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan orang beriman tu bila dia meninggal dunia, dia tidur di dalam kuburnya sekejap sahaja umpama tidur seorang pengantin pada malam pertama. Kita malam pertama pengantin, kita ingat masa menikah anak dara ke, masa menikah janda ke. Tapi malam pertama bulan kubur, malam pertama dalam kubur, kita tak berapa nak beringat. Jadi kita tukar situasi begitu, tuan-tuan. Malam ni kita tidur rumah, atas katil, atas tilam, ada selimut, ada aircon, ada kipas angin, ada isteri sebelah, ada keluasan. Tiba malam besok atau malam lusa, kita tidur dalam kubur, 6 kaki panjang, 2 kaki lebar. Bantal tak ada, selimut tak ada, tilam tak ada, bini tak ada, kipas tak ada. Kita seorang duduk dalam tu. Bayangkanlah, tuan-tuan. Kemudian, kalau kita tidak berbekalkan ilmu, iman dan amalan, apa yang ingin dijadikan pertaruhan nasib kita di alam barzakh? Yang kedua, kita orang Islam ni tak takut mati sebab mati itu merupakan taman daripada taman syurga. Itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak dalam solat jenazah kalau saudara mara kita meninggal dunia? Kita baca apa doa? Tadi pun kita baca doa. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu kufrun min hufarin nar. Ya Allah, jadikanlah kubur si mati ini salah satu taman daripada taman syurga. Jangan jadikan kubur si mati ini satu kawah daripada api neraka. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya bila kita meninggal dunia, kita jangan takut. Kita jangan bimbang. Bila ada ilmu, iman dan amalan, mati kita itu akan membawa kita ke taman-taman syurga. Lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ni. Jadi kita orang Islam ni diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam tak takut mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tak takut mati. Sebab tu kalau Jibril datang bawa borak, pecuk borak tengah malam, borak ni binatang syurga, kenderaan syurga, sekali melangkah sejana mata memandang. Lebih laju daripada Bugatti Veyron. Lebih laju lagi daripada apa? Kereta yang paling laju di dunia ni Bugatti Veyron lah. Kalau kita kata, ada kalau kita nak ukur dengan kejayaan Lewis Hamilton dalam sirkuit Formula 1. Dia kata Lewis bawa kereta laju 350 km sejam. Borak lebih laju daripada tu. Lewis pakai tali pinggang, pakai topi keledar kerana nak menstabilkan diri dengan momentum kelajuan. Tetapi borak, Nabi SAW naik borak, tak pakai topi keledar, tak ada tali pinggang. Tapi Nabi SAW menunggang borak, laju dan selamat. Artinya, secanggih-canggih teknologi dunia, canggih lagi teknologi akhirat. Justru kita orang yang beriman ni tak takut mati, tuan-tuan. Tak takut mati. Cuma takut bini je. Kan? Tak takut pun sebenarnya. Kan? Kita tak takut mati, tuan-tuan. Ya? Sebab kita yakin dengan ilmu, iman dan amal kita itu yang menyelamatkan kita, tuan-tuan. Ya?
Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Soal akidah ni soal yang paling penting dalam hidup kita. Bila akidah rosak, rosaklah ibadat dan rosaklah perangai kita. Tapi bila akidah baik, hati bersih, kita dapat melakukan amal ibadat, mendekatkan diri ke akhirat. Dan kita boleh berbakti dengan manusia, berbekalkan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Kalimat yang baik, la ilaha illallah itu diumpamakan seperti sepohon kayu yang tumbuh teguh. Asluha sabitun wa fa'uha fis sama'. Akarnya menghunjam teguh ke bumi, batang, ranting, dahan, pucuknya mencapah ke langit. Ia berbunga, berbuah, memberi rezeki kepada manusia dengan keizinan daripada Allah. Demikianlah Allah umpamakan tentang perihal la ilaha illallah. Bila masuk dalam hati manusia, hati jadi bersih, hati bercahaya, memberi kekuatan untuk kita melakukan ibadat, mentaati Allah, menjauhi larangan Allah dan menerbitkan akhlak yang mulia dalam diri kita. Nah, inilah ukuran kepada kejayaan dan kebahagiaan seseorang manusia di dunia. Jadi, segala apa pun yang menimpa kita dalam ujian kehidupan, kita cepat-cepat kembalikan kita kepada Allah. Nah, kita tengok orang sakit, nampak Allah. Tengok vaksin, nampak Allah. Tengok booster, nampak Allah. Tengok orang mati, nampak Allah. Kita mati pun memang menuju Allah. Cuma tunggu saat dan ketikanya sahaja. Justru bila penyakit datang menyimpa kita, kita tak payah cari kesalahan orang lain. Salah nurse, salah doktor, salah misi, salah jiran, salah isteri, salah anak, salah kawan, salah orang pejabat, salah budak, staff kerja. Kalau kita duk cari salah orang gitu, sakit hati kita. Tiada ketenangan. Bahkan menyebabkan kita mempunyai hubungan yang tidak baik bersama rakan dan taulan. Baliknya, bila penyakit datang menimpa kita, kita redha. Kita tak cari penyakit. Kalau penyakit datang juga pada kita, kita redha. Macam cik apa? Cik Hasan kata tadi, kan? Redha aja. Bila penyakit menimpa kita, kita redha aja. Bila kita redha, tu kita tanda kita telah menerima takdir yang ditentukan Allah pada kita. Kita tak payah nak cari sebab-musabab. Kan? Kita belajar daripada sebab-musabab itu untuk pencegahan pada sesi-sesi yang akan datang. Tetapi, bila datangnya penyakit, kita terima dengan redanya, kita berusaha untuk menyembuhkannya dan kita minta Allah beri kekuatan pada kita supaya sentiasa mengembalikan kita kepada Allah. Nah, ini soal akidah, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan Nabi SAW sebut, perkara yang paling baik, yang patut kita jaga ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah aktiviti hidup yang paling baik. Ya Rasulullah, ayyul amalil afdal, faqala Nabi SAW, imanu billahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, apakah perbuatan yang paling baik? Baginda SAW bersabda, perbuatan yang paling baik ialah kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pengajaran yang kedua tentang Isra dan Mi'raj ini ialah kita perlu meningkatkan kualiti amal ibadat. Tak kira musim COVID melanda, banjir melanda, musim senang, musim susah atau musim kita menghadapi cabaran getir sekalipun, kita tetap meningkatkan kualiti ibadat kita. Kan? Lantunan daripada akidah yang sahih, maka kita diberi kekuatan hati oleh Allah untuk melakukan ibadat dengan sempurna. Semayang lima waktu tak cukup. Oh, kena ada semayang sunat qabliyah. Ada semayang sunat ba'diyah. Kena ada solat sunat wudu. Kena ada solat sunat isyrak. Kena ada solat sunat duha. Kena ada rawatib ba'diyah. Kan? Rawatib qabliyah. Kan? Ha. Tak cukup semayang jumaat dua rakaat. Kena ada solat sunat sebelum jumaat dua rakaat. Solat sunat sebelum jumaat dua rakaat, empat rakaat. Salat sunat lepas Jumaat, dua rakaat. Salat sunat lepas Jumaat, dua rakaat. Empat rakaat. Kan? Kalau kita nak tunggu semayang lima waktu, kadang-kadang kurang empat waktu, kadang kurang tiga waktu. Kadang lima waktu tu tak sempurna. Nak cepat atau semayang lewat, atau terlupa, atau tersilap baca, dan sebagainya. Okay? Jadi kita tebus
solat kita yang lima waktu itu untuk melengkap dan menyempurnakan ibadat itu, maka kita tunaikan solat-solat sunat yang lain. Zikir yang wajib, baca Fatihah, baca tasyahud akhir, selawat pada Nabi, tak cukup bah. Kena ada zikir-zikir yang sunat. Lepas sembahyang, kita zikir, kita wirid. Sebagaimana kita berhajat pada nasi, pada air, pada kuih, pada sayur, pada dessert untuk santapan perut kita, begitulah kita berhajat pada zikir, wirid, selawat, istighfar, doa sebagai santapan kerohanian kita. Kalau kita tak makan, rasa lapar, letih, penat, kan? Tapi, kalau kita tak beri pemakanan fizikal, tak beri pemakanan spiritual pada akal, pada hati, pada nafsu, pada roh kita, yang menyebabkan komponen-komponen batin ini akan diambil alih oleh musuh kita. Mana syaitan? Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu nak mengangkatkan kita. Ada relax, jangan buat ibadat, jangan semayang, jangan zikir, jangan wiri, jangan selawat, jangan munajat. Tak payahlah baca Yasin, tak payah masuklah, tak payah dengar tazkirah ustaz. Ngaruk je ustaz tu. Okay. Syaitan tu, dia cuba menggoda kita. Bila duduk dalam tazkirah, ngatuk, penat, letih, mata berat je. Tengok jam bila nak habis, bila nak selesai ustaz, nak lari pun ada. Maka duduklah juga tunggu. Okay. Menjadikan kita orang yang tak ikhlas. Zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman sekarang ni zaman fitnah. Orang selesa duduk dalam perkara yang sia-sia, perkara yang tak bermanfaat, perkara yang mendatangkan maksiat. Tetapi mati bila mana kita diseru untuk melakukan ibadat. Jangan jadikan hidup kita ni seperti ulat tai, selesa berada di dalam tandas dan mati apabila terkena minyak wangi. Maksudnya, jangan jadikan hidup kita ini selesa dengan perkara sia-sia dan maksiat, tetapi mati apabila diajak untuk melakukan ibadat demi akhirat. Tuan-tuan hadirin, lipat gandakan ibadat. Kerana hidup sebenarnya hidup itu ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makan penting, minum penting, kerja penting, ekonomi penting, politik penting, perniagaan penting, korporat penting, YMDB pun penting, kan? Tapi yang lebih penting sekali ialah melakukan ibadat. Allah cipta kita, cipta langit, bumi, bulan, bintang supaya kita abdikan diri pada Allah. Kita ibadat ni bukan kata memperkuatkan Allah, bukan tambah super power pada Allah, dah. Kita buat ibadat ni untuk mendisiplinkan kita. Supaya kita boleh jaga perkara-perkara dalaman yang ada pada kita. Kita boleh jaga hati kita. Boleh jaga nafsu kita. Boleh jaga roh kita. Boleh jaga perasaan kita. Hak lagi, kita boleh jaga mata, tangan, telinga, kaki, peluk, kulit, kemaluan. Kenapa? Kerana komponen kita ni dijaga oleh hati. Kalau hati tu bersih, hati akan hantar isyarat perkhidmatan kepada anggota badan untuk melakukan kebaikan. Hati suruh, mata tengok Quran, tengok hadis, tengok ilmu yang bermanfaat, tengok benda yang baik. Begitu juga hati suruh mulut, berkata kata yang benar, berkata kata yang memberi nasihat, bimbingan, tunjuk ajar, kan? Tidak mengungkapkan kata-kata yang dusta, fitnah, adu domba dan sebagainya. Itu contohnya begitu. Begitu juga kalau hati yang bersih, hati menggerakkan tangan kita untuk menulis sesuatu yang baik, pegang sesuatu yang baik, bekerja sesuatu yang baik. Tapi kalau hati kotor, ia akan menghantar isyarat-isyarat perkhidmatan kepada anggota badan kita untuk melakukan perkara yang sia-sia, tidak manfaat, bahkan perkara yang maksiat atau perbuatan yang haram. Maka kita lakukan kejahatan atau keburukan atau kemaksiatan dalam keadaan kita tak menyedarinya. Justru baik, buruk, bahagia, sengsara manusia terletak pada kualiti hati, dan kualiti hati manusia terletak pada kualiti iman dan amal ibadat seseorang sejauh mana dia mampu melakukan ibadatnya. Begitulah dia akan menjana kekuatan dalam diri dia sendiri. Jadi, sama-sama kita jaga kualiti ibadat kita tu. Kita nak makan berkualiti, pakaian berkualiti, kereta berkualiti, tempat kerja berkualiti. Tapi ibadat kita KO, jembok. Kan? Yang ketiganya tuan-tuan, pengajaran Isra' Mi'raj yang ketiga ialah untuk kita mengurus takbir akhlak kita dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW, bila cerita Isra' dan Mi'raj kepada penduduk musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah tertawa, maki, dan musyrikin Mekah kata, Nabi orang gila.
Hingga Quran turun ayat wa ma sahibukum bi majnun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad bukan orang gila, dan apa yang disebutkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bukan daripada hawa nafsu tetapi daripada kata-kata yang benar. Al-Quran terpaksa menjawab segala telahan, caci maki, fitnah, adu domba yang dikeluarkan oleh musyrikin Mekah. Ya kan? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam alami peristiwa Isra Mikraj, sampaikan dalam bentuk dakwah dengan cara yang terbaik pun tidak diterima oleh musyrikin Mekah. Sungguh pun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perasaan bosan, tidak ada give up, tidak ada perasaan boring. Maknanya kerja dakwah tetap diteruskan. Orang Mekah tak nak terima tak apa. Terus jalan terus kerja dakwah. Cuma bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat nak diugut bunuh, lalu Allah Subhanahu wa taala tunjuk jalan hijrah ke Madinah tu Munawwarah, tak apalah orang Mekah tak nak terima, kita pergi berdakwah di Madinah. Di Madinah baginda diangkat sebagai pemerintah. Alhamdulillah. Maknanya walaupun baginda berdakwah, orang tak terima, orang tak berubah, tak apa. Kerja kita hanya berdakwah, hanya Allah yang memberi hidayah. Begitu juga kadang-kadang kita meletih pada isteri kita. Isteri tak semayang. Kadang isteri semayang, anak tak semayang. Kadang anak tak semayang. Kan? Menantu pun tak semayang. Hantu pun tak semayang. Memanglah hantu tak semayang. Kan? Jadi kita tengok, kita hanya menyampaikan dakwah. Kita suruh, kita beri peringatan, kita beri bimbingan, kita beri tunjuk ajar. Kerja kita hanya berdakwah. Allah sahaja yang memberi hidayah. Kita menulis di metro kan? Kita menulis di metro. Orang terima tak nak terima lain cerita. Orang nak marah pun ada. Orang caci baki pun ada. Kita relax, kita sabar, kita tenang je. Sebab kita ni jurnalis, wartawan, editor. Kerja kita niat kerja dakwah. Jadi kita datang ke pejabat, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Kerja kita kerja mulia ni, kerja pendakwah. Bukan kata nak jadi ustaz dulu, boleh jadi pendakwah. Masuk PU dulu, imam muda, imam tua ke. Boleh jadi pendakwah? Tak. Tuan-tuan lah, wartawan lah. Menyebarkan berita yang benar, itu satu kebaikan. Kan? Apatah lagi kita ada kolom Ad-Din tu, kita sebarkan apa nama ni, bahan-bahan keagamaan, akidah, fiqah, tasawuf, akhlak yang mulia, integriti dalam diri kita sebagai satu wadah atau wacana pemikiran di kalangan masyarakat. Alhamdulillah. Jadi semua dapat pahala. Wartawan ke, editor ke, pengarang ke, dan pemilik syarikat ke, semua dapat pahala. Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab niat kita ini untuk berdakwah ke jalan Allah. Kita dalam apa jua situasi pun kita boleh bersabar, kita boleh bertabah, kita boleh redha. Itu semua tu daripada kekuatan iman, kekuatan amalan, dan kita boleh kekal dengan akhlak yang mulia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ke Taif, dilempar dengan batu, dicaci maki pun tak apa. Kan? Nak dibunuh pun sebagai seorang Nabi, nak dibunuh oleh penduduk apa Quraisy pada malam hijrah pun tak apa. Kan? Sebab baginda yakin dengan ma'unah, dengan nusrah, dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun gitu juga. Duduk dalam pandemik, ambil booster, tak ambil booster. Saat-saat begini kita ambil perhatian. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Bersabar dalam melakukan ibadat, bersabar meninggalkan maksiat, bersabar apabila kita diuji dengan ujian berat. InsyaAllah akan datang pertolongan dan bantuan daripada Allah untuk kita. Dan sekaligus kita dapat keluar daripada pandemik ini. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Sesi tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, merahmati kita dan sentiasa mengilhamkan kita jalan kebenaran yang disukai lagi diridainya dan majulah sukan untuk negara. Apa beda maju sukan untuk negara tuan-tuan? Kita nak pergi Olimpik dulu-dulu okeylah. Kan? Sekarang di peringkat sukan C pun letih, berkicap tuan-tuan. Kan? Kita kata majulah iman dalam diri kita. Majulah takwa untuk masa depan akhirat yang lebih sejahtera. Itu lunak sikit kan? Okay. Saya rasa cukup kali itu dulu. Ada soalan? Ada nak tanya? Ada nak marah? Ada macam-macam hal? Silakan. Assalamualaikum, sir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini bukan macam nak kata soalan pun tak, tapi kan macam macam mana kita nak mendidik untuk sabar dan redha, sebab kadang-kadang kita boleh bercakap lah, kalau macam contoh dia macam, macam ni saya ingat ustaz pun dah biasa kan, tapi kalau macam kita sendiri di, mengalamilah diuji apa semua kan, kadang-kadang dia perkataan sabar kita jadi marah bila orang cakap bersabarlah kan. Jadi macam mana kita nak mendidik diri kita tu lah untuk betul-betul sabar, betul-betul redha lah. Ni ada dua cara kita nak didik kita betul-betul sabar dan redha. Ada dua cara. Satu cara ilmu, yang kedua cara amalan praktikal. Cara ilmu ni kita kena terima bahawa baik buruk yang berlaku dalam hidup kita semua datang daripada Allah. Kan iman tu ada enam kan? Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada hari kiamat. Ha, qada tu. Dia kata mak meninggal, ayah meninggal, anak meninggal, suami meninggal, isteri meninggal. Kan? Kita ditamatkan kerja. Contohnya, itu berat ujian kita. Orang kata sabar-sabar. Awak cakap senanglah sebab awak tak alami benda tu. Jadi, kita yang tengah alami itu, kita kena yakin dan percaya bahawa Allah sedang menguji kita dengan takdir qada-qadanya pada kita. Jadi kita mudah nak terima. Tu. Kalau kita rasa tak nak terima tu, maka cepat-cepat kita istighfar. Kita cepat-cepat buat istighfar. Sebab makhluk lain, Doraemon, Superman, Cicak Man, Batman, Power Rangers, Digimon, dia tak boleh menentukan qada-qada untuk kita. Hanya Allah je yang boleh menentukan qada-qada pada diri kita. Jadi kita cepat-cepat pujuk diri. Inilah tahap keimanan yang berada dalam rukun iman yang enam. Kita terima seadanya. Kalau ada perasaan tak boleh nak terima, kita cepat-cepat istighfar. Kita cepat-cepat selawat. Kadang-kadang tengah kita depress macam tu, terhilang punca macam tu, orang cakap sabar-sabar, kita nak marah kan. Lepas tu mari syaitan, mari iblis ganggu kita. Kamu tak payah sabar, Mat. Dia ni pandai cakap je. Aku ni dah lama kena benda ni. Tak ada siapa nak tolong. Baik bunuh dirilah. Setan tu. Itu kadang-kadang orang tu, bila isteri meninggal, anak meninggal, mak meninggal, adik-adik meninggal, dia diberhentikan kerja, kan? Dia terus down dan dia ambil langkah yang drastik, bunuh diri, kan? Minum racun ke, apa, terjun bangunan ke, macam-macam lah perbuatan dia tu. Tapi, kalau orang tu ada iman dalam hati, dia yakinlah. Asibana sa'ayu turaka'i yakulu amana wahum layu stanu. Apakah manusia, kamu cukup mengatakan kamu telah beriman pada Allah dalam keadaan kamu tak diuji oleh Allah? Ni Allah uji kita tanda apa? Tanda Allah sayang kita. Allah uji kita kenapa? Allah nak beri pahala yang berlipat ganda pada kita. Allah uji kita kenapa? Supaya kita ni semakin mendekatkan diri padanya. Itu sebenarnya. Lepas tu kita ingat lagi dalam sudut ilmu kita, kalau anak meninggal, isteri meninggal, mak meninggal, ayah meninggal dekat-dekat tarikhnya, kita pun akan meninggal juga. Bukan kita boleh jamin nyawa kita sampai esok hari. Hari ni sedih, esok adalah masa untuk kita bahagia. Kerana janji Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesusahan ada kesenangan. Ulang dua kali. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesusahan adanya kesenangan. Bahkan dalam soal takdir tu juga, kadang-kadang kita rasa benda tu tak baik untuk kita. Tapi sebenarnya Allah nak beri kebaikan kepada kita. Tu. Kan? Allah nak beri kebaikan. Jadi bila musibah melanda, kita bersabar, kita redha, terdapat pahala berganda-ganda. Bila musibah melanda, kita sabar, kita redha, kita tahu Allah sedang menguji kita, kita terima ujian daripada Allah. Dan bila musibah tu melanda, kita sabar dan kita redha, itu cara Allah nak mendekatkan diri kita kepadanya. Itu secara ilmu lah. Secara praktikal tadi, nak buat benda gini, ya, kita istighfar, kita selawat. Kalau kita marah, stres, depres dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau kita depres juga dalam keadaan duduk, kita baring. Kalau depres juga dalam keadaan baring, kan? Kita ambil wuduk. Depres juga, kita mandi. Kita mandi sunat. Ajar aku mandi sunat daripada stres. Ajar aku mandi sunat daripada depres. Daripada tekanan ni. Kerana Allah Ta'ala. Kita minta Allah beri petunjuk, hidayah, syifa dan bantuan kepada musibah yang kita alami itu. InsyaAllah ada jalan keluar.
Karena Allah janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kesempitan hidup yang dialaminya ada jalan keluar. Jadi kita yakin dengan janji Allah. Jangan yakin dengan janji politik. Politik kencing rakyat. Tapi kalau janji dengan janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu janji yang pasti, janji yang benar. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada kebenaran kata-kata selain daripada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya. Sekarang ni di media sosial ni, kita sebenarnya banyak boleh dapat bahan-bahan dakwah. Ceramah agama pun banyak, ceramah motivasi pun banyak. Cuma lately ni kita tengok macam ada satu senario ni, orang agama sama-sama, orang agama ni dia saling bercanggah pendapat. Jadi kita macam orang yang biasa ni macam mana kita nak menerima benda ni ataupun kita nak tahu benda yang mana betul yang mana batil. Baik. Bagaimana cara kita nak tahu sesuatu itu betul ataupun batil atau salah, eh? Yang pertama sekali kita pegang kepada kaedah mazhabul awam mazhabul mufti. Pandangan agama orang awam ini mengikut mufti dalam negeri dia. Kalau kita di Selangor, kita ikut mufti Selangor lah. Fatwa Selangor lah. Itu yang muktamad. Kalau ikut KL, kita ikut fatwa KL lah. Itu yang muktamad. Cuma masalah timbul bila lain negeri, lain mufti, lain fahaman dia. Contohnya mufti Segeting Kerah. Sempadan dekat Thailand. Dia bawa fahaman pelik. Mufti lain bawa fahaman Ahlus Sunnah Wal Jemaah. Sana bawa fahaman pelik. Faham azam, zam, al-lakazam. Dia kata. Jadi, kita duduk mana? Kita duduk Selangor. Kita guna fatwa mufti pandangan Selangor. Tak boleh ambil. Pandangan mufti itu lain. Tapi, oleh kerana tidak ada penyelarasan yang kuat di kalangan negeri-negeri di Malaysia ini, maka itulah berlaku huru-hara pendapat. Ustaz balik Mekah, Madinah, Saudi, dia bawa faham Wahabi. Ustaz balik Mesir, Jordan, Syria contohnya, dia bawa fahaman ikut mazhab Syafi'i. Ada ustaz balik Iran, balik Pakistan, dia bawa fahaman Syiah. Jadi berlaku pertemuan pendapat pula. Jadi bila berlaku pendengar pendapat gitu, kita ikut fatwa yang sedang berkuat kuasa dalam negeri kita. Tolak Wahabi, tolak Syiah, kita pegang fahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab kita mazhab Syafi'i, dan kita pegang kepada tasawuf yang sebenar. Alhamdulillah, kita selamat. Kerana fatwa-fatwa yang dipilih oleh mufti-mufti negeri ini di apa nama ni gazet bawah kuasa tuanku sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat negeri, dan ia juga berdasarkan kepada pandangan majoriti ulama Islam. Jadi jangan duk ambil faham-faham yang pelik-pelik tu. Hatta ustaz-ustaz tu pun kita kena tengok juga ustaz, kena saring, kena tapis juga, kena pilih-pilih juga. Macam wartawan lah, ada wartawan tabloid kan. Ada wartawan tabloid. Macam-macam dia buat cerita. Tak sahih, jangan kongsi. Tak pasti, jangan kongsi kan. Itu keluar kita punya kaedah tu, metod tu. Hanya yang benar sahaja kita sampaikan. Yang tak pasti, jangan kongsi. Karena ada orang lain juga duduk sebar kabar angin, benda karut, benda tabloid, benda apa nasi tambah pun semua tu. Begitu juga ustaz-ustaz ni. Ada ustaz selebriti, dia lebih kepada glamour, pemasaran, marketing, nak cari nama. Bila orang panggil apa nama ni, dia boleh letak harga, kan? Itu jangan ikut ustaz-ustaz begitu. Niat dia tak betul, cara dia tak betul, penampilan dia tak betul, bagaimana dia nak beri kefahaman agama yang betul pada kita? Itu nak kena waspada, eh? Itu insyaAllah. Ataupun kalau kita nak pasti lagi, kita tanya 4-5 orang ustaz. Masalah yang sama. Kita nak pastikan faham agama kita tu betul tak? Kan? Kita tanya 4-5 orang ustaz. Tu. Ustaz ni kata gini, kata gini, kata gini. Majoriti ustaz kata ni, kita pegang. Tu. Kalau kita ada akses, kita direct pada Jabatan Mufti Negeri lah. Kita tengok fatwa-fatwa dia orang, kita boleh ikut lah. Ya? Alhamdulillah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya bagi pihak Kelabmen Harian Metro dan seluruh warga kerja Harian Metro ingin mengucapkan terima kasih
kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zamihan Mat Zain Al-Ghori atas perkongsian mengenai Ibrah, Isra' dan Mi'raj dan bagaimana kita perlu cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita ditimpa ujian. Jadi kalau saya boleh recap sikit lah antara yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan sebentar tadi, termasuklah Pak C, pegangan Ahli Sunnah Wal Jemaah, iaitulah kalimah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Dan semoga dengan itu kita dapat menyimpan kemas pesanan Ustaz tadi untuk kita jadikan bekalan dalam meniti baki umur kita di dunia ni, insya-Allah.